Semua pandang ke depan. Kita mahu semua bersedia dan sedia dengar dan sedia untuk ikut saja. Boleh? Boleh. Baik. Dengar kalimat yang pertama. Balambar. Balambar. Jadi. Jadi. Balambar. Balambar. Jadi. Jadi. Baldi. Baldi. Hai, kamu tengok di sini macam mana disambung hurufnya. Lam bersambung dengan huruf dal. Misalnya jadi begini. Baldi. Baldi. Baik, yang kedua alif waw nun. Alif waw nun. Alif waw nun gun. Alif waw nun gun. Ta alif ta. Ta alif ta. Unta. Unta. Alif waw nun gun. Alif waw nun gun. Ta alif ta. Ta alif ta. Unta. Unta. Baik. Yang ketiga gerogar. Balambar, jayadi. Oke, sekarang yang kedua.
mau panggil kumpulan sini lah. Okey, datang sini ke depan. Okey, ada lelaki di belakang. Pandang ke depan. Yang tidak baca, yang tidak sedar, panggil pergi ke depan sini. Pertama, dengar dan pandang ke depan. Ya, dan ikut perlahan-lahan. Ya, boleh? Boleh. Okey, sudah sedia depan ni? Eh? Sudah. Okey, satu, dua, mula. Barang berjadi, berdiri. Alif, waw, nun, unta, rita, unta. Garungan, bawangku, garungku, tangan, garungan, tangan, semenjin, bawangku, simpu. Okey, bagus. Cukupkan untuk kumpulan dua. Kumpulan dua, balik ke tempat asal kamu. Sekarang kau minta kumpulan tiga. Okey, datang ke depan sini. Okey, dia macam dalam kesebalikan dengan kawan kamu tadi. Pandang ke depan. Okey, yang lain semua pandang ke depan sini. Semua pandang ke depan. Sedia juga untuk dengar dan beza. Okey, sudah sedia depan sini. Okey, baca. Yang mana saya tunjuk ya? Okey, sedia satu, dua, mula. Daryadi. Daryadi. Okey, lagi sekali. Kuat sikit suara. Bye.
Baik, tadi tidak kita sudah belajar kan, Sudah dan sudah paham kata terbuka dan untuk sekarang kita buat dengan lembaran kerja. Baik, arahannya di sini dia sudah kita warnakan ejaannya. Baik, di sini dibagi diberikan pada kita pada definisi perkataan itu dalam bahasa Melayu ataupun tulisan bahasa Melayu. Kemudian kita boleh baca di sebelah sini dalam bahasa Melayu. Tetapi yang pertama kamu eja dahulu perkataan yang sama yang di sini, yang dalam tulisan jawi. Kemudian kamu pilih perkataan itu dan warnakan. Okey, pertama kamu buat dalam masa 10 minit bermula dari sekarang. Pastikan kamu eja. Ya. Tarik. Ini hari ini enggak bingung. Sedangkan ejakan pada kamu setiap orang satu. Dan
Dengar arahan ustazah selepas ini. Boleh faham? Buat di rumah. Okey, faham? Faham. Okey, bagus.